Cerita ini berjudul Lashert. Di hari yang cerah, seorang gadis kecil sedang asik memotret pemandangan sekitar. Ia terlihat sangat senang. Dan pada saat sedang asik-asiknya memotret, kubrak. Ia terjatuh bersama dengan kameranya. Ternyata kameranya rusak. Sudah ia coba berkali-kali untuk menghidupkannya. Dengan berat hati, si gadis kecil itu membuangnya ke tempat sampah. Tapi ternyata, kamera itu pun tidak mau berpisah dengan pemiliknya. Lalu, ia berusaha keluar dari tempat itu. Kemudian, ia berusaha mengejarnya. Meskipun dengan tubuh yang sudah rusak di mana-mana, ada yang terbuka, lalu ada yang lepas. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berlari mengejarnya. Sampai pada saat depan rumah, ia memotretnya berkali-kali dan mengirimkan hasil potretannya. Ia lempar ke perempuan itu. Setelah dilihat, ya, karena hasilnya jelek, jadi dibuang. Si kamera pun bersedih. Ia tidak bisa kembali lagi dengan pemiliknya. Tapi setelah ia melihatnya, ia memiliki ide. Apa ya kira-kira? Keesokan harinya, si kamera memotret banyak sekali. Lalu ia tempel satu persatu. Apa ya? Nah, saat gadis kecil itu sedang bersedih, dia terkejut. Kenapa ya? Wah, ternyata di situ ada potret foto dirinya. Dan ia senang sekali. Pada akhirnya, si kamera dan si gadis kecil itu bersatu kembali. Hai, jangan lupa subscribe channel aku ya. Terima kasih. Bye.